Halo, apa kabar semuanya? Gue Antonio Golan dari Pizza Gadget. Di video kali ini kita akan bahas smartphone yang sekarang lagi punya hype luar biasa banget dan baru aja launching tanggal 23 September kemarin, yaitu si Vivo V17 Pro. HP ini ternyata seru juga untuk dibahas karena selain punya spek paling tinggi di antara semua smartphone Vivo di Indonesia, dia juga punya dua kamera tambahan yang ngebuat HP ini jadi punya 6 kamera. Wow. Tapi terlepas dari hype-nya itu, gue sendiri udah pakai HP ini kurang lebih sekitar 1 mingguan ya, dan gue udah ngetes kamera, body, performa, dan macam-macam. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang HP-nya, pertama-tama kita cek dulu isi dari box-nya. Oke, ini dia box dari Vivo V17 Pro. Sekarang desain box-nya kelihatan lebih elegan dan isinya pun ada yang beda. Jadi dalam box-nya ini kita ketemu dengan case yang desainnya sekarang lebih baru dan lebih bagus. By the way, ini adalah hard case yang cukup cantik pas dipasang di body HP-nya. Berikutnya juga ada charger kembangannya Vivo, yaitu dual engine fast charging yang bentuknya sekarang lebih ramping. Berikutnya ada SIM card ejector dan earphone. Dan akhirnya kita ketemu dengan USB Type-C cable di smartphone Vivo akhirnya. Dan yang terakhir adalah HP-nya sendiri, yaitu si Vivo V17 Pro. Dan ya, kira-kira itu isi dari box Vivo V17 Pro. Sekarang kita langsung aja bahas tentang HP-nya. Nah, lihat dari bodinya aja, sebenarnya gue udah tahu kalau HP ini kuat di sektor kamera. Gue ngerasa desain kamera belakangnya sekarang ngebuat HP ini kelihatan lebih gagah dan lebih berkarakter. Dan gue juga sangat apresiasi itu, karena gue suka kalau ada brand yang berani kasih desain berbeda dari brand yang lain, terutama di saat desain smartphone zaman sekarang yang udah mulai cenderung gitu-gitu aja. Jadi dengan tampilan kayak gini sih, gue ngerasa HP ini cukup spesial di harga 5 jutaan. Nah, selain desainnya yang berbeda, ada beberapa hal juga yang di-upgrade di bodinya. Yang pertama adalah material HP ini, sekarang udah pakai 3D Corning Gorilla Glass V6 untuk bagian depan dan belakangnya. Dan yang kedua adalah port chargernya sekarang udah diganti menjadi USB Type-C port, sedangkan selebihnya nggak jauh beda dengan pendahulunya. Di bagian depan sebenarnya nggak banyak yang berubah juga, tapi itu menurut gue nggak masalah ya, soalnya dari awal layar yang mereka pakai itu emang sudah bagus. Jadi Vivo V17 Pro ini sudah menggunakan layar Ultimate All Screen 6,44 inch Full HD Plus Super AMOLED yang juga dilengkapi dengan Screen Touch ID. Selama seminggu ini gue cukup puas dengan layarnya, karena gambar yang ditampilkan itu cerah, tajam, dan juga vivid. Terus experience menonton juga jadi lebih nyaman karena nggak ada bagian layarnya yang terpotong. Jadi menurut gue sih layarnya udah seru banget untuk dipakai sehari-hari. Selain itu, HP ini juga punya fitur-fitur lain dari layar AMOLED. Seperti yang pertama itu adalah Screen Touch ID, yaitu fingerprint sensor yang tertanam di bawah layarnya. Dan ya, sesuai ekspektasi, performa dari fitur ini udah pasti cepet, soalnya kan mereka adalah salah satu brand yang paling lama ngembangin teknologi ini. Terus layarnya juga sudah dilengkapi dengan Always On Display yang bisa nampilin beberapa info dari HP ini saat layarnya lagi terkunci. Jadi ya, udah lumayan banget untuk menggantiin LED notifikasi. Jadi ya, dari bodi dan layar yang dibawa, gue ngerasa Vivo V17 Pro ini wajib jadi pertimbangan kalau kalian nyari smartphone cantik dan berlayar canggih. Oke, sekarang kita akan masuk ke sektor yang menurut gue paling seru dari HP ini, yaitu adalah kameranya. Jadi, untuk kamera belakangnya, HP ini punya 48MP AI Quad Camera yang terdiri dari lensa normal, super wide angle, super makro, dan juga depth camera. Spesifikasinya kira-kira seperti berikut ini. Dan ya, bisa dibilang gue sangat puas dengan kamera dari Vivo V17 Pro ini karena hasil fotonya punya ketajaman yang sangat tinggi. Bahkan kalau ini di zoom, fotonya masih terlihat bagus dan detailnya juga masih dapat banget. Warna dari fotonya juga kelihatan cakep, karakternya cenderung natural dengan kontras dan saturasi yang pas. Terus noise di bagian shadow pun terlihat sangat minim, jadi hasil foto di dalam ruangan pun tetap terlihat bagus. Dan HP ini juga sudah punya 8MP super wide angle kamera. Menurut gue hasilnya sudah sangat berguna untuk memfoto pemandangan atau landscape. Dan harusnya ini juga bisa dipakai untuk group foto karena dia punya sudut pandang yang luas. Terus yang baru dari HP ini adalah dia sekarang memiliki 2MP super makro kamera, dan ini juga berguna banget untuk mendapatkan detail-detail dari objek yang kecil seperti bunga, makanan, action figure, dan lain-lain.
HP ini juga punya fitur Super Night Mode, yang karakter hasil fotonya itu lebih ke arah menjaga cahaya, tidak terlalu mencolok, dan meminimalisir noise. Itu juga bakalan ngebuat hasil foto di malam hari bakalan kelihatan lebih tajam. Oke, sekarang kita akan pindah ke kamera depannya. Jujur aja, gue jarang banget ngebahas kamera selfie, tapi untuk HP yang satu ini, gue rasa gue harus mention itu, karena kameranya itu bagus banget. Speknya sendiri kira-kira kayak gini. Jadi untuk hasil selfie-nya, menurut gue HP ini udah juara banget. Skin tone-nya tuh cerah, dynamic range-nya juga luas, dan detailnya juga luar biasa tajam. Tapi yang seru dari kamera depan yang sekarang adalah dia punya 8MP super wide angle kamera dan juga fitur super night selfie, dan menurut gue itu penting banget karena itu sangat bagus untuk group selfie dan juga selfie di tempat yang gelap. Dan untuk sektor video, HP ini juga bisa merekam hingga resolusi 4K, 1080p, 60fps, dan juga slow motion di 720p. Hasilnya sendiri kira-kira kayak gini. Contoh peragaan menggunakan kamera depan Vivo V17 Pro, dan bisa teman-teman lihat sendiri detailnya tinggi banget, dan ini resolusi 1080p dengan lensa yang 32MP. Tapi kita bisa ganti juga nih guys dengan lensa yang lebih wide lagi, contohnya kayak gini. Dan ini adalah contoh peragaan menggunakan lensa ultra wide angle nya bisa teman-teman lihat sendiri kualitasnya seperti apa. Di sini saya lihat banyak banget room kosong di kanan kiri gue, jadi kalau misalkan kita ngerekam dengan 3 atau 4 orang, gue rasa sih bakalan cukup banget. Dan untuk spesifikasinya sendiri, ini adalah smartphone Vivo yang punya RAM terbesar saat ini, yaitu punya RAM 8GB, dan storage juga nggak kalah besar di 128GB. Dan gue ngerasa dengan RAM sebesar itu, multitasking di HP ini terasa semakin lancar. Dan gue juga sampai sekarang belum pernah ngalamin stutter saat berpindah-pindah antar aplikasi. Storage-nya yang 128GB juga gue rasa udah cukup besar untuk menampung banyak aplikasi dan file-file besar di HP ini. Dan untuk chipsetnya sendiri, Vivo V17 Pro ini masih mengandalkan chipset Snapdragon 675 AIE. Ini memang bukan chipset terkuat di Qualcomm, tapi performanya sudah terhitung sangat bagus untuk kelas harga 5 jutaan. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan nilai benchmarknya, berikut ini gue tampilin nilai benchmark dari Vivo V17 Pro. Chipset ini juga salah satu chipset yang bisa mendeliver experience gaming yang bagus, apalagi dengan dukungan Vivo Multi Turbo, experience-nya terasa semakin nyaman karena selain bisa ngeblok notifikasi, ini juga bisa meminimalisir lag saat bermain game. Kemarin gue sempat ngetes game PUBG Mobile dan Mobile Legends di HP ini, dan performanya yang didapat sudah bagus karena dia bisa mendapatkan frame rate yang tinggi di atas 50fps dengan kestabilan yang bagus juga. Selain itu, fitur favorit gue di HP ini adalah Dark Mode. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, fitur ini bisa ngebuat interface Fantas OS menjadi mayoritas berwarna hitam, dan itu bisa ngurangin konsumsi daya saat pemakaian. Jadi itu recommended banget untuk dipakai, karena selain kelihatan keren, ini juga bakal ngebuat baterainya menjadi semakin awet. Dan ngomong-ngomong tentang baterai, HP ini sekarang punya baterai yang lebih besar. Sekarang baterainya punya kapasitas sebesar 4100 mAh, dan yang gue notice adalah HP ini punya standby time yang lebih bagus dari pendahulunya, dan pastinya juga bisa bertahan sampai 1 harian. Dan seperti yang gue bilang di awal, HP ini juga sudah bawa charger dengan teknologi dual engine fast charging, dan ini dia hasil charging time-nya saat di-charge dari 1 sampai 100%.
Oke, kesimpulan setelah nyobain HP ini selama kurang lebih sekitar 1 mingguan, menurut gue sih ini adalah smartphone 5 jutaan yang termasuk lengkap. Soalnya dia punya spesifikasi yang bagus, desain yang mewah, dan juga fitur yang melimpah. Paling yang perlu diperhatiin dari HP ini adalah dia nggak punya micro SD card slot. Tapi menurut gue itu nggak terlalu masalah juga, soalnya internal storage-nya sekarang kan udah besar banget di 120GB, dan backup data ke PC pun udah sekarang udah jadi lebih cepat karena dia sudah pakai USB Type-C port. Jadi ya, untuk harga 5 jutaan sih, menurut gue Vivo V17 Pro ini udah sangat-sangat recommended. Tapi itu adalah pendapat gue sih guys, kira-kira pendapat kalian gimana nih tentang HP ini? Please share pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin segitu aja pembahasan gue untuk Vivo V17 Pro. Terima kasih sudah nonton. Gue Antonio Golan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!